Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Supernatural. Oke, kita spawn di ruangan kecil ini. Gak ada apa-apa ya, cuman disuruh have fun aja. Ini apa? Oke, lampu. Di sini ada kotak rules dan story. Oke, kita baca dulu rulesnya. Oke, no cheating, single player. Harus buka semua chest dan shulker. Dan oke, ini mapnya dari versi 1.12. Ini map lama ya. Oke, dan storynya. Kita adalah seorang perempuan 22 tahun bernama Ella yang berencana untuk pindah rumah di sebuah hutan karena harganya yang murah. Tapi kita tidak tahu latar belakang dari rumah ini yang ternyata berpenghuni atau angker ya. Ini ada ikan juga di sini, gak tahu kenapa saya bawa aja. Hei, kamu temenin saya ya mainin map ini ikan. Kita langsung aja start tuh. Supernatural. Let's go. Okay, oh, I'm begging you, leave this place before it gets you too. Oh my god, siapa itu yang bicara? Wah, itu mimpi yang buruk. Ah, saya sangat lelah. Lebih baik saya tidur aja. Okay, kita disuruh untuk tidur. This is a great opportunity to explore the house. Okay, jadi tadi di mimpi ada laki-laki yang bilang kamu harus pergi dari rumah ini. Oh, ini kan rumahnya yang baru dibeli. Oh, gede juga ya. Katanya murah, tapi ini lumayan loh gede. Kita bisa explore rumahnya. Di sini ada nggak ada apa-apa yang penting sih. Kita tidur aja ya, karena tadi kita disuruh tidur. Kamar kita harusnya di atas ya. Tutup pintu dulu. Tutup pintu dulu, teman-teman. Ini kamar mandi. Kamar kita yang mana? Oke, ini kamar kita. Tidur kah di sini? Oke. 3 jam kemudian. Oke, kita tidurnya 3 jam. Kurang nih, teman-teman. Harusnya 5 jam lebih lah ya. Oh. Kita di mana nih? Saya di mana nih? What? Waduh. Ah, itu hanya mimpi. Oke, kita mimpi lagi. Waduh. Kasur kita kok hilang. What? What? Apa yang terjadi di sini? Lah, kok jadi hitam? Waduh, apa yang terjadi dengan rumah ini? Oh my god. Halo, udah kembali normal semuanya? Oh. What? 666. Siapa itu, men? Siapa kamu? 2 jam kemudian. Waduh. Oke, gelap. Oke, masuk. Oh, kita pergi ini ya. Not tell me what. Oh, apa yang kamu mimpikan? Oke, jadi saya ada di kamar saya. Tiba-tiba semua barang-barang hilang dan jadi hitam. Lalu saya melihat seseorang. Kepalanya tengkorak putih. Oke. Sepertinya ada dibuk di rumahmu. Hah? Dibuk? Dia adalah setan yang jahat. Oh my god, saya tidak mau kesurupan. Oke, jadi si priestnya mau bantu kita, teman-teman. Oke, ini rumah saya. Tolong bantu ya, priest. Usir hantu ini. Ini kebalikan dari map kemarin, teman-teman, yang kita mainin. Di map kemarin, kita bantuin orang. Oh my god, ada dia lewat mem di bawah, bro. Please, ke bawah dong. Kayaknya nggak di atas deh. Di bawah, men. Oh, help me. Waduh, dia dilempar. Lah. Oh my god. Leave, ada yang ngomong leave. Oh my god. Ah, ada yang ritual. Oke. What? Oh my god, kita udah undang semua pemuka agama dan masih gagal, teman-teman.
Cepet banget lagi ngomongnya. Oke, saya harus kemana ini? Kayaknya saya pindah aja dari rumah ini. Pintu kekunci. Kembali lagi ke kamar, waduh. Halo? Kok kamar saya lagi? Please, ini cuma mimpi. Oke. Alamak, malah. Oh. Kenapa semua? Pindah-pindah nih, I don't understand you. You only care about yourself. Stop. What is wrong with you? What? Ini Wolfram sama Kelly siapa dah? You are a monster. Jangan bilang ini penghuni lamanya, teman-teman. Oke, si Kelly sama si Wolf bertengkar. Dan si Wolf lempar Kelly dari lantai 2. Waduh. Apakah ini yang menyebabkan rumahnya angker? Oke, nggak bisa masuk sini. Oke, kita bisa ke sini. Apa yang terjadi? Waduh, pindah-pindah semuanya barangnya, men. Oke, saya bisa keluar. Masuk lagi. Oke. Halo, please. Saya harus kemana ini? Di sini kah? Buka ini, maybe. Read me. Oke, kita harus baca ini. Aku tidak tahu apa yang salah dengan suami saya. Dia dulunya sangat ceria, tapi tiba-tiba dia berubah. Kill me if you can. You are weak and you are so scared. Kill kitchen, kitchen, kitchen. Blood is everywhere. People are crying and screaming. Come with me, kill him. Haha, what a weak, pathetic human. You don't deserve... Waduh. Kayaknya benar si Wolf tadi yang laki-laki jadi pembunuh, teman-teman. Padahal dia katanya orang baik-baik aja dulu. Kok bisa? Oke, kita ke dapur ya sekarang. Karena tadi di suratnya ada tulisan dapur. Oke, di dapur ada apa? Oh, ada ini lagi. Dia ada di kamar mandi. Kepala. Oh. Apakah kita harus bunuh dia? Kamar mandi ada di atas ya. Oh, kok pindah? Hello? Oke. Buku lagi. Jangan takut, kamu lebih kuat dari dia. People will fall and die. There will be pain in this world. People will kill each other. Oke. Sekarang saya harus kemana? Oh, ada pintu lagi di sini. Oh, kaget saya. Halo? Saya harus kemana nih? Please? Ini ceritanya lebih ke visual story ya, bukan adventure. Oke, oh. Ini buku dari priestnya tadi ya, dari pendeta. Cara summon di book. Di book itu monsternya. Kita butuh 3 tanda cross yang kebalik, 6 tengkorak, 1 kepala manusia, 12 lilin merah. Terus kalau mau ngusir perlu satu cross hitam, 4 lilin dan 1 beacon. Oke, yang manakah kita bisa dapat lebih dulu? Kosong di sini. Oke. Kok di rumah saya tiba-tiba jadi gini? Halo. Oh, saya bisa cek semua nih. Oke, beacon. Android. Kayaknya kita cuma mau ngusir dia ya. Jadi kita tinggal butuh cross hitam lagi nih. Satu lagi cross hitam. Harusnya ada di sini dong. Gak ada lagi. Halo. Enggak. Sabar. Kita nggak punya semua itemnya. Nggak punya. Wah, kita disuruh kembali. 2000 years later.
Oke teman-teman, saya udah 30 menitan gak dapat apa-apa, kita coba ya, iyain aja. Oke. Jangan takut katanya. Saya gak dapat-dapat kok, ros hitamnya gimana? Oke. Meja kita tiba-tiba terbang. Oke. Oh, kita pindah lokasi tiba-tiba. Oke, naik aja dulu. Bisa turun kah? Oke, kita balik ke kasur. Ke kamar. Oh, ada orang nih. It's ready. Oh, kata priestnya it's ready. Ready buat apaan? Ritualnya kah udah ready? Harus ngapain nih? Harus ngapain? Harus ngapain, woi? Gak ada orang di sini. Oh, di sini. Harus taruh. Ini harus taruh di mana, woi? Block of diamond. Destroy, oke, kita berhasil. Ternyata cross hitamnya bukan item, kita cuman salah dari tadi kayak. Udah bener ternyata kita dapat semua. Oke. Weh. Kasur kita melayang keluar. Sembunyi di living room, sembunyi di living room. Living room itu di mana? Living room itu di mana? Di sini kah? Kayaknya bukan deh, bukan. Living room itu di mana? Di bawah ya, di bawah. Oke. Okay. Di sini. Oke. Kita sembunyi di sini. Oh my god. Semua barang hancur teman-teman. Come with me, nope. Kita ditarik. Oke, keluar dari rumah. Pintunya mana? Kita keluar dari rumah. Oke, berhasil kah? Keluar. Thanks for playing. Akhirnya kita berhasil keluar dari rumah yang kita beli. Special thanks to MCPDL. I hope you enjoy. Oke, behind the scenes. Oke, udah teman-teman. Nice. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi gameplay kita bermain map kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.